Halo, selamat menjalani kehidupan sehari-hari. Ini Pak Sabar sekarang buat zodiaknya lebih awal biar tidak selalu terburu-buru ya. Capricorn. Capricorn hari ini ada kabar gembira. Tiga orang sedang berdansa merayakan pesta. Itu simbol-simbol kabar gembira. Capricorn hari ini ada rezeki yang datang dibawa oleh seorang pria. Kenek Opentakles, seorang kesatria, datang membawa koin emas naik kuda. Capricorn hari ini ada kebahagiaan yang luar biasa. Ini Ten Opentakles, kebahagiaan yang berdasarkan banyak keuangan. Aquarius, Ten Oxford, seseorang tertusuk pedang 10. Hari ini Aquarius ada masa lalu yang masih teringat-ingat keprian yang luar biasa. Banget men, Aquarius hari ini harus tenang, banyak menenangkan diri. Para Obon, di balik semua itu ada sesuatu yang akan datang. Ini gerbang siap menyambut kedatangan kabar gembira di bidang pekerjaan. Pisces, Tenors Bon, seseorang menaiki tangga istana hampir selesai. Pekerjaan Anda yang besar hampir tuntas hari ini. As of Pentacles, ada rezeki yang banyak di atas angin. Berjaya. Triok Bon, ada kebahagiaan yang luar biasa. Seseorang memandang pantai, kepuasan dalam bidang pekerjaan. Aries, Four of Pentacles, seseorang istirahat membawa 4 koin emas, syukuri apa yang ada. The Lovers, ada kebahagiaan simbol-simbol cinta hari ini. King of Cup, ada kebahagiaan yang nyaman, seorang raja duduk di singgasana. Taurus, Five of Wands, ada konflik dalam bidang pekerjaan, bukan konflik tapi sebuah kompetisi. Temperance, jaga keseimbangan, ingat kepada Tuhan, jangan terlalu memikirkan duniawi terus. The World, simbol kesuksesan tentang karir. Gemini, Ace of Pentacles, 8 koin emas. Hari ini ada rezeki banyak, caranya harus dijemput bola, harus agresif. King of Swords, ada kenyamanan pikiran, seorang raja membawa pedang duduk di singgasana. The Moon, suasana malam, suasana tenang. Hari ini ada ketenangan, tapi tetap hati-hati. Cancer, King of Swords, seorang kesatria datang membawa tongkat, membawa pekerjaan, ada rezeki karir. Ten of Cups, ada kebahagiaan, seorang wanita memandang 6-9 piala. Five of Cups, ada kekecewaan, 3 piala tumpah, itu tanda kekecewaan. Campur aduk. Leo, Nine of Pentacles, ada rezeki yang banyak hari ini, ada tanda-tanda jodoh juga. Five of Swords, ada kemenangan, perasaan bebas. Kening Oxford, kesatria membawa pedang, ini simbol-simbol harus optimis hari ini. Virgo, Four of Cups, ada kebahagiaan yang datang kita ketika kita sudah merasa lelah. As of Wands, ada kesuksesan dalam bidang pekerjaan. Six of Pentacles, ada rezeki yang banyak, jangan lupa berbagi. Ini digambarkan daus saudagar membagikan uang koin emas. Dermawan. Libra, The Hermit, ada secercah harapan. Pack Oxford, harus optimis.
Wheel of Fortune, lingkaran keberuntungan. Hari ini banyak keberuntungan, manfaatkan situasi baik-baik. Scorpio, Page of Cup, ada kebahagiaan yang datang di bawah seorang pria. Four of Swords, disarankan untuk rileks, pikiran tenang, istirahat. Two of Swords, tutup mata, tutup telinga, dengarkan kata hati. Sagittarius, Queen of Pentacles, ada rezeki yang banyak hari ini, pembawaannya dari wanita. The Jasmine, ada kabar gembira, penantian yang panjang mulai ada kabar gembira. Ace of Swords, Anda berjaya dalam bidang perasaan. Ya, ini zodiak. Yang mau konsultasi jodoh, rezeki, karir, silahkan hubungi Pak Sabar 0822 2179 9480. Jasanya sukarela saja.